Stop News. News, jendela informasi Anda. Peringati Haul Gus Dur, PKB Mandailing Natal gelar tahlilan dan doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadirkan informasi terupdate untuk Anda mengenai Bumi Gordang Sambilan dan Sumatera Utara. Dalam Star News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Bersama saya, Nur Ismi Desita. Baik, langsung saja kita ke beritanya. Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Mandailing Natal menggelar acara tahlilan sebagai rangkaian kegiatan haul ke-12 Abdurrahman Wahid di kantor sekretariatnya Aik Galoga Panyabungan pada Minggu 22 Agustus 2021 malam. Selain tahlilan, DPC PKB Madinah juga mengikuti peringatan haul ke-12 Gus Dur tahun Hijriah secara virtual yang dihelat di kantor DPP PKB Jakarta. Kegiatan tersebut juga diisi dengan acara santunan anak yatim, khatam Al-Quran, pembacaan surat Yasin dan tahlil, manakib Gus Dur, serta pagelaran wayang santri. Di kantor DPC PKB Madinah, haul Gus Dur ini diikuti Ketua Dewan Suro DPC PKB Madinah, Ustadz Henry Nasution, Hoirudin Faslah Siregar sebagai Ketua DPC PKB Madinah, Edi Anwar Nasution Ketua Fraksi PKB DPRD Madinah, dan sejumlah pengurus PKB lainnya. Ustadz Henry Nasution mengatakan PKB Madinah turut mengikuti haul Gus Dur dengan menggelar tahtim, tahlil, dan doa untuk Bapak Bangsa yang juga pahlawan terkenal almarhum Gus Dur. Kami telah mendoakannya, semoga mudah-mudahan almarhum mendapat kelapangan di makamnya. Kita telah melihat sendiri betapa luar biasanya kiramah beliau, banyak orang yang menziarahinya setiap hari semakin bertambah-tambah. Ini membuktikan bahwa kita di Partai PKB ini adalah benar-benar rahmatan lil ummah, yang pembawa rahmat bagi seluruh ummah, menauladani bahwa sang Rasul kita adalah pemimpin yang luar biasa, rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi PKB Madinah Edi Anwar Nasution. Dia mengatakan Fraksi PKB DPRD Madinah juga mengikuti rangkaian kegiatan haul Gus Dur seusai arahan dari DPP PKB. Wafatnya Gus Dur, kita juga mengikuti semua kegiatan tahlilan dan juga doa bersama. Mudah-mudahan beliau Abdurrahman Wahid lapang-lapang di dalam kubur. Sementara Ketua DPC PKB Madinah Hoirudin Faslah Siregar mengatakan kegiatan haul tersebut merupakan bentuk kecintaan PKB terhadap Gus Dur sebagai salah satu pendiri PKB. Sebagai guru bangsa, menurut Faslah, ajaran-ajaran Gus Dur layak dipedomani agar pluralisme dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetap terjaga. Menurutnya, nasihat-nasihat Gus Dur menjadi pedoman bagi PKB, sehingga partai politik ini makin dicintai rakyat. Kita memperingati haul wafatnya Kyai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur ini. Ini adalah bentuk bagian dari kecintaan kita terhadap Gus Dur. Kita memang harus berterima kasih kepada Gus Dur karena memang ajaran Gus Dur, ini wadah yang didirikan ini Partai Kebangkitan Bangsa ini, wadah untuk berjuang bagaimana kita bisa mengaplikasikan ajaran-ajaran Gus Dur ini. Nasihat-nasihat Gus Dur ini alhamdulillah, ini yang terus kita jalani dan kita pedomani di partai, sehingga partai ini makin disayangi dan dicintai oleh. Ika Rodia melaporkan untuk Start News. Demikian Start News untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya mewakili kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Stop News.
News, jendela informasi Anda.